teman-teman hanya mendapatkan waktu istirahat 15 menit. Nah, hati-hati ya dengan dengan uh, dengan dengan waktu yang sangat terbatas ini. <klihat> oh, malah nggak bisa mak, dimasukin ke headset. Wuh, wow, ada yang suaranya macet. Waduh. Oke. Okay. Jadi uh, kembali ke topik yang sedang kita bicarakan. 20 Mei antara Ujian pagi yaitu pengantar ekonomi makro dan bahasa Indonesia. Waktu istirahatnya memang hanya 15 menit, tapi antara bahasa Indonesia dan manajemen ada waktu istirahat yang cukup panjang. Uh, ujian bahasa Indonesia akan dilaksanakan pukul 10:30 sampai 12, kemudian ujian kelas manajemen akan dilaksanakan pukul 14:30 sampai 16. Jadi, antara bahasa Indonesia, antara ujian bahasa Indonesia, dan manajemen, Anda mendapatkan waktu istirahat hampir 2 jam 30 menit, jadi cukup panjang istirahatnya, sehingga saya berharap teman-teman bisa menggunakan waktu istirahat ini sebaik mungkin, baik untuk istirahat siang ataupun juga untuk sholat, ataupun untuk ibadah, sehingga kemudian bisa fresh untuk menjalankan ujian manajemen yang dijadwalkan 20 Mei 14.30 sampai 16 waktunya Bu untuk yang eh, Bu untuk yang tanggal 13 itu jadwalnya <tuh> Baik yang untuk 13 Mei saya mendapatkan informasi dari akademik ujian Anda adalah dari pukul 7 sampai dengan 8.30 itu mata kuliah ujian untuk mata kuliah Matematika Ekonomi Kemudian, 12:45 sampai dengan 14:15 adalah ujian mata kuliah pengantar bisnis, dan 14:30 sampai dengan 16 adalah untuk pendidikan agama. Itu yang informasi yang saya dapatkan dari akademik, teman-teman. Jadi, belum mendapatkan informasi ya mengenai ujian ini, atau sudah? Adakah informasi sebelumnya? Jumlah soalnya kira-kira berapa banyak? Hmm -mm. Kalau sampai ke detail, berapa jumlah soalnya? Saya juga banyak. Hmm -mm. Kalau sampai ke detail, berapa jumlah soalnya? Saya juga belum tahu. Mbak. Oh, baik, memang belum ada informasi ya. Baik, kemungkinan akan disosialisasikan segera karena proses sosialisasi dengan mahasiswa pasti akan membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan di mana lokasinya lokasi ujiannya dan bagaimana cara mencapai lokasi ujian tersebut. Jadi mungkin sedang dipersiapkan oleh teman-teman akademik yang ada di Taipei. Tapi berdasarkan informasi yang saya terima pagi ini dari uh, milis tutor, informasinya adalah seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya, 13 Mei adalah matematika ekonomi, pengantar bisnis, dan pendidikan agama. Kemudian, dua puluh Mei adalah ekonomi makro bahasa Indonesia dan manajemen. Oke, okay. Umi Salma terlambat. Nah, saya masukkan ya, Mbak Umi. Ya, Umi Salma, Umi Salma. Oke, okay. orangnya jauh, jadi pasti terlambat. Wah, ini yang pasti terlambat ini tolong juga dikonfirmasikan diinformasikan kepada teman-teman yang di Taipei ya teman-teman ya sehingga kemudian bisa dikondisikan bagaimana lebih baiknya oke okay. oh Nurlela Veriati <tuh> mbak Nurlela saya masukkan Nurlela Veriati oke okay, mbak Nurlela sudah untuk surat izinnya hari Selasa mulai eh, buat teman-teman untuk suratnya. Oh baik, Pak RT ke bawah informasi kalau surat izinnya sudah akan mulai dikirim ya. Terima kasih Pak RT. Hmm, hmm. Mbak Nurlela sama-sama terima kasih. Nah, konfirmasi lebih jelasnya saya mendapatkan informasi nanti dari dari teman-teman di Taipei akan menginformasikan ya termasuk detail ujiannya atau detail tempatnya dan juga bagaimana pembagian kursinya karena teman masing-masing dari teman-teman akan memiliki nomor kursi yang spesifik. Baik, mohon dipersiapkan ya mulai dari sekarang dicicil untuk mulai membaca karena ujiannya relatif banyak. Baik, ada yang dari Taichung ya. Hmm, harus di harus dari harus dihitung tuh Mbak memang harus naik HSR kali ya supaya